Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'azhim. Al-asatidzatul kiram, ikhwatul iman, majlis al-fadila, semua ikhwah cahaya hati yang diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Insyaallah amin ya mujibat sa'ilin. Husnul khatimah, impian, kerinduan setiap pribadi mukmin. Husnun artinya terbaik, khatimah akhirnya. Kita ingin akhir kisah perjalanan hidup kita terbaik di sisi Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu kerinduan kita, karena itulah Imam Syuuti menulis buku judulnya At-Turuq Husnul Khatimah, kiat-kiat husnul khatimah. Tentu ini bukan jaminan bahwa kita akan husnul khatimah, karena rahasia husnul khatimah di tangan Allah. Tetapi kita punya kewajiban berikhtiar. Nah, ikhtiar itu diantaranya, pertama, siapapun yang merindukan husnul khatimah, taubatan nasuha, taubat sungguh-sungguh. Karena dosa menjadi hijab kita wafat dalam keadaan terbaik. Fi'luz zunub syu'mun, orang yang banyak dosa sial, dan kesialan yang paling besar saat meninggal su'ul khatimah. Su'ul itu artinya meninggal dalam keadaan su' terjelek. Dan ketahuilah ikhwah, kalau Allah memberi hidayah kepada hambanya, maka hamba itu menjelang akhir hayatnya disenangkan dengan ibadah, disenangkan dengan taubat, disenangkan kumpul dengan orang-orang saleh. Lalu Allah lagi senang-senangnya, lagi senang-senangnya ibadah, lagi puncak-puncak mulia akhlak, dicabut nyawanya oleh Allah. Tapi kalau Allah cabut hidayah pada hamba itu menjelang akhir hayat, aneh, dia disenangkan dengan dunia, bahkan disukseskan dengan dunia. Lagi asik-asiknya, lagi kaya-kayanya, lagi tinggi-tingginya, lagi populer-populernya, lagi hebat-hebatnya, bangsatan sekonyong-konyong Allah cabut nyawanya. Madabbaqru wal ayyam wal dam hasil wa ja'a rasul maut wal qalbu qafil. Hari demi hari berlalu, dosa terus bertambah. Saat hati lalai, datanglah utusan maut, dicabutlah nyawanya. Na'udzubillahi min. Nah, kita ingin itu ikhwatul iman, kita ingin itu wahai pemirsa cahaya hati yang insyaallah husnul khatimah. Taubat, taubat sungguh-sungguh pada Allah. Di antara tanda taubat sungguh-sungguh itu, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak lagi mengulangi perbuatan maksiat. Tidak ada pengulangan dalam maksiat, apalagi berbuat zalim. The first, the last, al-awwal, al-akhir, khalas. Tidak ada lagi maksiat, tidak lagi perbuatan dosa, tidak ada lagi orang yang dizalimi. Yang ada hanya ketaatan. Lalu hatinya hancur kalau dia ingat dosa masa lalunya. Hancur dia, rasa hina. Makanya doa orang bertaubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minallah rabbana walamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena telah melakukan kezaliman, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau kau tidak ampuni kami, kalau kau tidak beri kesempatan kami bertaubat, niscaya kami akan jadi orang yang rugi, bahkan celaka. Doa Nabi Yunus, tiada Tuhan kecuali hanya Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku zalim. Jadi pengakuan zalim, menghinakan diri. Dia hancur hatinya kalau ingat masa lalunya. Kok berani sekali aku maksiat sementara dalam perhatian Allah? Kok aku nekat sekali berbuat maksiat sementara yang kugunakan maksiat adalah nikmat-nikmat Allah? Malu dia. Apalagi dia memperbanyak istighfar.
bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Mereka yang diampuni oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Mereka yang bertaubat, kemudian mereka yang beriman, kemudian mereka yang beramal saleh, maka Allah ganti keburukannya dengan kebaikan, gelapnya dengan terang benderang. Allahu Akbar. Itu berita gembira bagi orang-orang yang bertaubat. Apalagi subhanallah, ia minta maaf kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Ingat, dosa ada tiga. Dosa kepada Allah kalau sungguh-sungguh minta ampun, Allah ampuni. Lalu dosa yang Allah tidak ampuni, syirik. Dengan catatan sampai mati dia syirik. Dukun kagak taubat tuh. Kagak taubat dia sampai mati. Gak bakal diterima ibadahnya. Pakai ini jadi ini. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Nah yang ketiga, al-zunub al-matruka. Ini tidak akan selesai kecuali diselesaikan dulu. Ini dosa kepada siapa? Makhluk Allah. Dosa anak pada orang tua. Dosa suami pada istri. Istri pada suami. Banyakan mana tuh? Subhanallah. Ini kalau menghitung puting menang ibu-ibu ini. Allahu Akbar. Dosa kakak adik, dosa dengan tetangga. Dosa, apalagi dosa zalim kepada rakyat, koruptor itu. Dosanya pada seluruh rakyat ini. Satu rupiah dipertanggungjawabkan itu. Belum selesai. Makanya seorang suami tidak akan masuk surga sampai istri yang dikhianatinya memaafkannya. Senang ibu-ibu ini. Tapi bagus, Imam Suyuti mengajarkan cukup maafnya, tidak usah menceritakan masa lalunya. Mama, maafkan papa ya, lahir batin. Selesai. Jangan cerita. Sebenarnya ma, selama ini yang papa bilang rapat itu rapat ma, itu bukan perdamaian namanya. Cukup maaf lahir batin dan tidak mengulangi lagi. Finish. Kalau ngulangi lagi, Allah buka lagi itu nanti di hari kiamat. Walaupun dia tutupi. Tuh, makanya ibu-ibu hati-hati kalau suami sering minta maaf. Pulang malam-malam, maaf lahir batin, maaf. Maaf lahir batin. Dia pulang malam, maaf lahir batin. Apalagi ada suami yang begitu baik sama istrinya. Ternyata kompensasi pengkhianatan diam-diam. Itu Bang Amhar yang menjadi alasan kenapa istri sekarang takut kalau suami itu mesra gitu. Takut kalau suami itu ngasih hadiah. Jangan-jangan just in case nih. Iya kan? Nah itu pula yang menjadi alasan kenapa suami gak beri hadiah pada istrinya. Padahal memang pelit. Tidak selesai sebelum minta maaf. Ini bukan persoalan menang kalah, bahkan bukan persoalan benar salah. Al-muntaqim la yadkhulul jannah walau kana sakhihan. Pendendam tidak akan masuk surga walaupun dia benar. Jadi minta maaf, maafin hari ini. Makanya setiap selesai ceramah, maafin ya. Allahu Akbar. Tidak ada ketawaduan yang paling disukai kecuali orang yang benar minta maaf. Udah salah minta maaf lagi, hebat benar tuh. Kemudian yang kedua, siapapun yang ingin husnul khatimah, bakti sama orang tua. Nah ini Mama Arif. Bakti sama orang tua. Ingat cerita Al-Qamah kan Bu? Susah meninggal kan? Padahal tuh abid dia, dalam riwayat diceritakan ahli ibadah dia. Senang tahajud, senang doa, senang ngaji. Tapi begitu dia nikah, dia terlalu asik dengan istrinya. Lalai dengan ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang membesarkannya. Allahu Akbar. Ini kisahnya waktu itu Al-Qamah ngasih hadiah. Biasalah hadiah kalau buat ya, mak
gak bagus, yang biasa aja, yang istri yang keren. Eh ketuker ngasihnya, ketuker. Mamanya nerima yang bagus, istrinya nerima yang biasa itu. Apa kata mamanya? Subhanallah, kau luar biasa mengasih kain yang terindah, sutra dari India, kocai, ya Allah. Senang nih ibu. Istri aku menerima. Oh. Biasa ini. Ini mah gua udah tahu masalah. Subhanallah. Begitu aku mulai, ketuker hadiahnya. Datang ke mak. Mak, maaf nih. Itu hadiah buat mak. Buat istriku mah. Sini hadiahnya. Gimana ibu-ibu sebagai ibu? Terpukul di situ. Saat-saat ibu datang lagi ke rumah Al-Qomah. Nengok. Melihat makanan terhidang, namanya ibu kan, melihat makanan terhidang di rumah anak sendiri lagi, gimana coba? Wah enaknya ini makanan, masya Allah, kambing diguling-guling dibakar, langsung diembat sama emaknya. Bani juga tuh makan kambing guling ya, dimakanlah itu. Begitu dimakan, datang Al-Qomah, enak, ini buat bini gue. Sakit hati nggak ibu? Sakit hati, keluar ibunya dari rumah. Kamu bukan anakku lagi nak. Kamu bukan anakku lagi. Kisahnya Al-Qomah ini susah meninggal. Akhirnya apa? Diperintahkan oleh Rasulullah, udah bakar aja deh. Karena ibunya gak mau maafin. Ibunya gak mau maafin. Bakar aja nih Al-Qomah. Padahal Rasulullah hanya strategi saja sebenarnya. Untuk apa? Menyentuh hati seorang ibu. Apa kata ibunya? Ya baik ya Rasul, jangan dibakar. Betapapun dia durhakanya, dia adalah dagingku. Aku maafkan dia. Aku rela disakitinya. Aku tidak ingin anakku dibakar. Subhanallah. Akhirnya meninggallah dalam keadaan husnul khatimah. Allahu akbar walillahil hamd. Maka pantaslah ketika Rasul ditanya siapa yang Rasul dihormati? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Baru ayah. Jadi kalau ingin meninggal husnul khatimah, ya hormati orang tua ya. Kemudian yang ketiga, sering-sering berdoa husnul khatimah. Tapi ini jarang nih kita bacanya. Jarang ya. Dulu masih kita sering dengar tuh, menjelang maghrib, menjelang subuh. Makanya jamahnya banyak. Kenapa? Diingat tentang wafat itu. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Saya syukur sering baca doa itu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Syekh Iwan Jawawi juga khawatim ya, amal as-salih diakhiri dengan amal yang saleh. Ustaz Musri juga sering baca Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa khaira ma ba'dahu wa khaira kullih. Ya Allah, hamba mohon kebaikan hari ini, kebaikan setelah hari ini, selalu membawa kebaikan berikutnya. Awaluhu salaha wa awsatuhu najaha wa akhiruhu falaha. Awalnya kebaikan, pertengahan beruntungan, dan akhirnya sukses dengan husnul khatimah. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian doa selamat yang Nabi ajarkan, ini yang selalu Arifin terjemahkan dalam berdoa dalam majlis zikir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Nah, langsung Arifin terjemahkan ke Indonesia kan. Kenapa? Supaya kita paham, sebaik-baik doa itu dipahami, dihayati dan diyakini. Allah Maha mendengar. Ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, kami dapat rahmat-Mu detik-detik saat-saat kami wafat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Allah, ya Muhyi, ya Mumit, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan bersih lahir batin. Maaf Ustaz Syukur, abang keluar kamar mandi setelah baca doa kamar mandi itu, abang baca apa? Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Karena Arifin ingin meninggal dalam keadaan bersih jasad dan ruh.
Jadi keluarga saja baca itu amalan sebenarnya. Tapi yang diikutin supaya beda Ustaz dengan jamaah. Karena pengen banget begitu. Wafatkan dalam kelezatan istiqamah, dalam dakwah, dalam keridoan Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau memang kematian itu lebih baik daripada di dunia, kenapa tidak? Kalau kita rindu dengan Allah, maka pintunya adalah kematian. Pintu itulah satu-satunya pintu berjumpa dengan Allah. Kenapa harus takut? La aral mauta ila sa'adah. Imam Ali berkata, tiada aku lihat kematian kecuali kebahagiaan. Al-khati'ina alladhina yadhununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan bimbing lisan kami mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin, kabulkan ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ikhwatul iman, cahaya hati, para asatid. Terima kasih semua. Kita saat ini mengajar dan terus belajar. Itulah generasi rabbani. Senang mengajar, senang juga belajar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan lahir batin karena masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.